Arifin Noor kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Banjarmasin pada Pilkada 2024 mendatang ke Sekretariat Partai Demokrat Banjarmasin Rabu siang. Kedatangan Arifin disambut langsung Ketua DPC Partai berlambang Mersi tersebut, Edi Junaidi. Selain mendaftar, Wakil Wali Kota Banjarmasin ini juga menyerahkan sejumlah berkas persyaratan ke Partai Demokrat. Arifin berharap ia bisa diusung Partai Demokrat dengan membawa beberapa visi-misi untuk membangun Kota Banjarmasin dalam berkas pendaftarannya. Secara langsung, dalam sekretariat DPC Partai Demokrat di Kota Banjarmasin, dan kawan-kawan berkas pendaftaran kami sebagai calon Wali Kota Banjarmasin. Tentunya kami ini sebuah keseluruhan kami bersama-sama persyaratan melalui yang mudah-mudahan di sebagai proses kemudian dari kebun bisa mempercayakan jadi kemudiannya ada pertimbangan yang harus kami di sini sekitar dan apa sama dan dunia bagaimana bisa membangun sebuah organisasi kita bersama sebuah komponen kita bersama-sama menggunakan pendidikan dan kebaikan masyarakat dan apa yang rendah sampai yang besar untuk kita pengetahuan ini adalah kota kota ini punya karakteristik lah yang sangat spesial karena kita punya kota pelabuhan di dalam yang besar yang mana juga orang datang ke sini tidak sedikit untuk punya rumah sakit, untuk punya perguruan tinggi, dan itu mungkin swasta. Nah, perdagangan kita yang luar biasa, dan wisata. Dan inilah yang merupakan bagian harus kita kenal. Manusia, manusia, dan kita tidak yang memberikan, ini harus kita berikan untuk dalam hidup sistem yang kita dalam alhamdulillah hari ini imun pribadi dan kami kepengurusan DPC para partai demokrat kota Banjarmasin merasa bangga dengan kehadiran Arifin yang mana tahun 2024 sebagai calon calon sebagai calon wali kota 2024 suatu kebanggaan bagi kami karena partai demokrat itu seperti reunian lah, ya kan ibaratnya kan sampai tahun 2020, mudah-mudahan awal yang baik akan kita awal sampai akhir. Dan berkas tadi, setelah ini akan kita serahkan ke DPD sesuai dengan katanya. Setelah itu dengan proses dan akan ke pusat ke DPD. Dan DPD nanti akan memberikan rekomendasinya. Ada berapa banyak persyaratannya? Persyaratannya umum aja dulu untuk tahapan awal ini mungkin nanti setelah di DPP itu mungkin enak kayak wawancara langsung mungkin pengalaman yang dulu kan begitu juga ya sudah sedikit malam awal lengkap aja lah sudah Pak. Alhamdulillah lengkap persyaratan awal lengkap dan satu tadi kami bangga hari ini Bapak Wakil Wali Kota melamar itu satu kebanggaan dari kami dan itu harus dikawal sampai akhir. Sementara untuk pasangan atau wakil, ia menyerahkan sepenuhnya pada pihak Parpol Demokrat. Berkas pendaftaran sendiri nantinya diserahkan ke DPD, lalu diserahkan kembali ke DPP untuk menjadi rekomendasi dari daerah ke DPP. Zenpa Levi, Duta TV, Banjarmasin.